Karim, menurut Anda seberapa besar peran Jokowi terkait hal ini? Ya, kita tidak bisa mengkalkulasi secara pasti karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di panggung belakang ya. Tetapi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Presiden di panggung depan, kan ada dua parameternya. Yang pertama, dia sudah membatasi bahwa yang dimaksud dengan cawe-cawe atau ikut campur urun tangan dalam penentuan Pilpres 2024 ini tadi dikatakan bahwa untuk memastikan agar pemilu ini tidak menimbulkan riak-riak yang membahayakan ya, menjaga bangsa dan negara secara itu garis besar. Yang kita percaya, saya yakin Presiden akan taat dengan kata-katanya. Lalu beberapa hari kebelakang Presiden juga mengatakan bahwa setelah menerima masukan dari Musra, dia akan katakan akan membisikkan dengan kuat kepada para pimpinan parpol. Jadi kata membisikkan itu kan berbeda dengan menentukan ya. Membisikkan itu bisa bilang ke Bu Mega, bisa bilang ke Pak Prabowo, ke Caimin, ini gitu. Tapi saya yakin itu tidak sampai menentukan A, B, C, D gitu ya. Kenapa? Tapi masukan dari Jokowi ini menurut Anda seberapa besar porsinya akan berpengaruh untuk menentukan keputusan? Begini Cynthia, teori politik mengatakan bahwa politisi itu lebih didorong oleh ketakutan ketimbang apa yang diinginkan. Saya yakin ketua-ketua umum partai politik hari ini menghadapi persoalan yang sama, menghadapi ketakutan yang sama. Sekaligus juga memiliki keinginan yang sama. Ketakutan untuk tidak menang, keinginan untuk menang dalam pemilu itu menjadi tone yang sama dan dihadapi oleh semua pimpinan partai politik. Sehingga pada saatnya mereka akan mengatakan to be or not to be. Dan politisi juga diajarkan, kalaupun mereka harus jatuh, pasti mereka akan memilih tempat yang baik dan karena tindakannya sendiri. Oleh karena itu maka mendengar masukan dari siapapun, saya yakin mereka akan bisa. Oke, tapi kalau dari Gerindra sendiri kan sudah jelas-jelas menyebutkan mau mendengar masukan dari Presiden Jokowi. Ya, saya yakin itu akan dilakukan. Kenapa? Karena untuk endorsement sampai hari H. Tetapi untuk memutuskan, saya yakin akan berpulang kepada kedaulatan partai masing-masing. Sebab menerima masukan tidak berarti menggadaikan kedaulatan. Jadi kalau ditanya sebatas mana kekuatan Jokowi, jawaban saya adalah sebatas tidak mengganggu kedaulatan partai. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.